Menurut unjuran cuaca 10 hari bermula hari ini oleh windy.com, curah hujan melebihi kebiasaan bulan April akan berlaku di Semenanjung, Sabah dan Sarawak bagi 10 hari ke depan. Ini dipengaruhi oleh formasi serentak dua taufan di rantau Pasifik Barat yang menyaksikan kewujudan gangguan cuaca yang akan memberi pengaruh kepada cuaca di wilayah kita. Ini menyebabkan berlaku hujan pada waktu pagi di persisiran pantai timur dan pantai barat Semenanjung pada 5 hari pertama unjuran tersebut, di samping kejadian ribut peti yang merangkumi banyak tempat di seluruh negara pada sebelah petang yang meliputi sepanjang unjuran ini. Curah hujan yang sederhana tinggi ini berpunca dari gangguan cuaca yang muncul ketika cuaca wilayah kita berada dalam fasa peralihan monsun. Gerakan kedua-dua taufan Pasifik Barat ini adalah menuju ke arah perairan China dan Jepun. Unjuran ini pada anggaran hujan terkumpul 10 hari menunjukkan kawasan yang menerima hujan yang melebihi daripada kadar kebiasaannya ialah pendalaman Kedah, Perak, pendalaman Pahang, Kelantan, Terengganu, persisiran Laut Cina Selatan di tengah dan timur Sarawak, pantai barat Sabah dan Brunei Darussalam.